Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nessa Sekarulan akan mempresentasikan bab 3 dari proposal skripsi saya yang berjudul Representasi Ibu Tunggal dalam Film Meter Tergantikan, Analisis Semiotika Roland Barthes. Bab 3, Metode Penelitian. 3.1, Paradigma Penelitian. Paradigma adalah kerangka referensi mendasar yang digunakan dalam pengamatan dan penalaran. Terdapat tiga paradigma penelitian, yaitu paradigma positivis, interpretatif, dan juga paradigma kritis. Penelitian yang berjudul Representasi Peran Ibu Tunggal dalam Film Meter Tergantikan, Analisis Semiotika Roland Barthes menggunakan paradigma kritis. Penelitian sosial kritis mengkaji realitas sosial untuk mengupayakan perubahan lebih positif atau untuk menemukan cara alternatif yang lebih baik dalam mengorganisasikan kehidupan sosial. Selanjutnya, 3.2, pendekatan penelitian. Dalam penelitian terdapat tiga pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan juga pendekatan metode campuran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu yang dimana pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Kemudian, 3.3, unit analisis. Unit analisis dalam suatu penelitian biasanya juga merupakan unit pengamatan. Unit analisis terdiri dari 5 macam, yaitu individu, kelompok, organisasi, interaksi sosial, dan juga artefak sosial. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah film yang tergantikan. 3.4, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan mengumpulkan dokumen kualitatif. Ini dapat berupa dokumen publik seperti surat kabar, risalah rapat, laporan resmi, atau juga dokumen pribadi seperti jurnal pribadi, buku harian, surat, dan email. Dan terakhir, metode pengumpulan data bahan digital audiovisual. Data dapat berupa foto, benda seni, kaset, video, halaman utama situs web, email, pesan teks, media sosial, atau segala bentuk suara. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah bahan digital audiovisual yang diperoleh dari film yang tergantikan. Kemudian, peneliti juga memperoleh data lain yang berasal dari dokumentasi, yaitu buku, artikel, dan juga internet. 3.5, metode analisis data. Menurut Thomas Sekaran, terdapat tiga langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, tampilan data, dan juga penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Barthes menggunakan istilah two order of signification. Barthes menjelaskan bahwa signifikasi pada tahap pertama merupakan hubungan antara sebuah tanda terhadap sebuah realitas eksternal. Dalam signifikasi tahap pertama terdiri dari denotasi dan juga konotasi. Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos. Selanjutnya adalah 3.6, coding. Proses kunci dalam analisis data penelitian sosial kualitatif adalah pengkodean. Kode adalah tag atau label untuk menugaskan unit makna ke informasi deskriptif atau inferensial yang dikompilasi selama penelitian. Kode biasanya dilampirkan pada bongkahan dengan berbagai ukuran, yaitu kata, frasa, kalimat, atau seluruh paragraf yang terhubung atau yang tidak terhubung ke pengaturan tertentu. Menurut Newman, terdapat tiga proses pengkodean, yaitu pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan juga pengkodean selektif. Yang terakhir adalah 3.7, keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi credibility, transferability, dependability, dan juga confirmability. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.